berjumpa lagi, dan saat ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik, yaitu kolom HPLC isi ulang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita melakukan isi ulang kolom HPLC. Ya, jadi ke depan tidak kos kita bisa dengan isi ulang, kos kita bisa lebih rendah, kemudian tidak ada inden yang lama, ya, kemudian kita hanya validasi sekali seumur hidup. Nah, oleh karena itu, yang sekarang mungkin saya akan jelaskan lebih dahulu mengenai bagaimana sih cara isi ulang kolom HPLC. Yang pertama, kolom yang lama, kolom yang rusak ya seperti ini. Ya, kolom yang sudah rusak, kita buang, kita bersihkan, kita sonikasi, kita alirkan pelarut hingga bersih, ya, sampai dia benar-benar bersih, ya, seperti ini. Ya, dia sudah benar-benar bersih, kita sonikasi, ya. Kemudian kita keringkan. Lalu kita pasang kepada kompartemen untuk mengisi resinnya. Seperti ini. Ya, di sini. Ya, biar kita zoom. Seperti ini. Ini. Ya. Kalau kita pasang, kita kencangkan. Ya. Kita siapkan pelarut sesuai dengan resinnya. Jadi ada metodenya, nanti resin 18 dari penutupnya, resin 18 dari Fidex seperti ini, dari Altima seperti ini, ya. Nah, kemudian resin dari kolom-kolom tertentu seperti ini. Nah, kita ikuti prosedurnya dan siapkan resin di alatnya. Ini adalah alat untuk mengisi kolom HPLC. Ya, ada software-nya juga yang terkontrol, ya, sehingga berapa kali pun kita isi kolom HPLC akan sama hasilnya. Karena menggunakan alat. Di sini dia sudah tidak terlalu rumit, tapi yang rumit yang kita harus siapkan adalah pada saat pembuatan selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju ke resinnya, ya. Kita siapkan resinnya dan ditimbang secukupnya sesuai dengan prosedurnya. Ya, biasanya antara 2 sampai 3 gram, ya. Mungkin ada beberapa kolom yang lebih besar lagi, berarti bisa 5 gram, 10 gram, dan seterusnya tergantung kolom yang digunakan. Ya. Setelah ditimbang, kemudian kita campurkan. Ya, kita campurkan dengan pelarut yang sesuai dengan metodenya. Ya, sesuai dengan prosedurnya, ya. Kemudian kita aduk dengan menggunakan filter. Ya, dengan ukuran tertentu. Kita aduk menggunakan filter, ya. Yang ukurannya sudah harus terkontrol. Jadi bagusnya dengan filter digital supaya akurat, ya. Setelah kita aduk dalam filter dan selari yang sesuai, ya, kita tinggal tuangkan ke dalam kompartemen ini. Yang lalu kita buka, ini bisa dibuka, kemudian nanti setelah kita tuangkan di sini, kita pasang dulu, ya, sudah. Lalu kita tutup dan kita rani, dan dia akan berhenti dengan otomatis sesuai dengan tekanan yang sudah disesuaikan pada resin tersebut. Kita setting di software ini dan dia akan berjalan dengan otomatis. Setelah selesai, kita buka. Kita tutup dulu pompanya, kemudian kita buka. Kemudian kita pasang kembali kepala tersebut. Sesimpel itu, semudah itu. Isi ulang kolom HPLC. Mungkin memang tidak terlalu detail saya jelaskan, tapi itulah garis besarnya, dan mungkin bisa berbeda-beda setiap kolom, tetapi at least garis besarnya kurang lebih seperti itu, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi, dan salam sukses selalu.